Aku dongengkan cerita kita supaya semua gembira. Mereka tidak tahu sebenarnya, mereka ingin tahu sebenarnya. Ku hilang arah, tak tahu kemana perginya jasadku. Lelah ku rasa, ingin ku bahagia tanpa ikat tandu. Tenangkan aku di sana, tenangkan aku di sana, tenanglah engkau di sana. Lupa nak on mic. Baru ada suara . Saya buah-buah rasa macam lain . Lupa nak on mic . Sekarang baru ada suara. Jadi terima kasih kepada anda . Alhamdulillah. Okey. Jadi salam bagi selamat kita berjumpa sekali lagi dalam Malam Seram berteman dengan saya KC pada tengah malam ini. Dan terima kasih sekali lagi pada anda yang sudi menonton Malam Seram, memberikan sokongan Malam Seram. Dan kita doakan kepada anda yang mungkin kurang sihat . Diberikan kesihatan, dikembalikan kesihatan anda. Dan ialah diberikan kekuatan untuk mengharungi waktu-waktu yang kurang sihat . Jadi terima kasih banyak-banyak. Terima kasih pada anda yang tadi saya lupa nak on mic . Sebab dekat headphone saya dengar suara saya . Jadi saya lupa nak tekan satu butang ni. Butang ni saya kena off dulu bila off air, sebab takut nanti ada pantulan kan. Jadi saya dah off speaker, saya lupa nak on butang tu. Jadi terima kasih kerana mengingatkan saya . Malumlah saya ni hanya sekadar manusia biasa saja. Jadi terima kasih sekali lagi sumbangan super chat daripada Sazali Hussein. Terima kasih Sazali, sumbangan super chat untuk Malam Seram. Saya hargai sumbangan untuk sama-sama memajukan Malam Seram. Terima kasih banyak-banyak. Dan alhamdulillah kita dah akan berjumpa bulan Ramadan dalam beberapa hari ini nanti. Bagaimana dengan persediaan Ramadan anda? Ramadan kali ini pastinya lah kita juga ada yang bukan Melayu yang menonton Malam Seram. Dan tapi juga untuk yang beragama Islam lah khususnya yang menonton Malam Seram ni akan datang bulan Ramadan. Dan ada yang tanya, KC bulan Ramadan ada tak Malam Seram? Okay, saya nak tanya anda ni, nak ke tak nak Malam Seram di bulan Ramadan? Kalau nak, KC tak kisahlah lah, setakat ini saya nak tengok kalau ramai thumbs up. Nanti saya akan buat bangkan lah . Jadi boleh anda thumbs up kalau nak Malam Seram di bulan Ramadan. Dan beritahulah kenapa Oh, KC tak ada, KC boleh sambung sahur Jadi insyaAllah saya akan pertimbangkan lah daripada kiriman-kiriman. Jangan lupa kalau nak thumbs up. Okey. Saya akan berkongsi beberapa kisah pada malam ini. Dan malam ini ada dua kiriman voice note yang saya nak ketengahkan. Sebab ada satu voice note ni dia agak panjang sedikit. Tapi kisah dia tentang kawan dia yang dikatakan termasuk kampung bunian.
Menarik eh. Jadi saya akan ketengahkan dua. Satu yang pendek lah, kisah pendek. Satu kisahnya agak panjang sedikit. Tapi saya akan jarakkan lah kedua-dua voice note ini supaya tidak back to back. Jadi kita akan mulakan dengan kisah pertama. Dan terima kasih sekali lagi pada anda yang sedang menonton. Geng Momok Captain, selamat datang. Geng Momok Sergeant, juga kepada moderator-moderator yang sedang bertugas untuk menjaga ketenteraman live chat ini, terima kasih kisah ucapkan. Dan pada yang lain yang sedang mendengar mungkin melalui Spotify, melalui Apple Podcast di seluruh dunia, di Malaysia khususnya, Malam Seram masih nombor satu, podcast nombor satu di Malaysia. Alhamdulillah, terima kasih. Begitu juga dengan Apple Podcast dan Malam Seram nombor 2 dan 3 di Singapura, dan beberapa lagi kedudukan di Apple Podcast, ada nombor 1, ada nombor 2. Sebab Apple Podcast ni dia banyak kategori kan, kategori books, kategori arts and entertainment, kategori top podcast. Jadi terima kasih kerana menjadikan Malam Seram. Malam Seram bukan hanya pada satu wadah, anda boleh dengar di mana-mana saja, di YouTube boleh tonton dan juga di laman-laman yang lain. Kita mulakan kisah pertama pada tengah malam ini. Saya nak bacakan kiriman ini daripada namanya, nama yang digunakan adalah Putri Sakti. Assalamualaikum Kesi. Waalaikumsalam. Saya Putri Sakti. Saya nak berkongsi satu kisah yang mana saya pernah belajar sesuatu ilmu dan pengalaman saya yang saya nak kongsi dengan Kesi semua berkenaan dengan ilmu yang saya belajar dan apakah yang saya alami. Kata Putra Sakti dalam Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Assalamualaikum Kesi. Nama saya Putra Sakti. Saya pernah menuntut sebuah ilmu. Ilmu yang saya pelajari ini adalah ilmu perubatan. Saya ni dahulu pernah ikut seorang pakcik menjadi assistant sebagai seorang perawang yang lain. Jadi saya ikut pakcik ni sebab pakcik ni adalah seorang kenalan di tempat saya bekerja. Dari situ saya kenal dia. Dia mula memberitahu yang dia ni boleh merawat dan saya pun interested to know. Saya duduk, setiap kali bila saya duduk dengan dia, bila dia bercerita, dia merawat orang, dia menggunakan ilmu yang dia ada, saya macam terus tertarik. Semakin lama, semakin banyak dia bercerita, semakin saya tertarik untuk mempelajari apa yang pakcik ni ada. Jadi saudara, kata Putra Sakti, saya pun mulalah tanya pakcik ni. Saya panggil dia Ober, kalau satu hari pergi merawat, saya nak ikut boleh tak? Kau nak belajar apa? Saya nak belajar Ober, tapi tengok dululah macam mana. Takut nanti susah nak bawa. Ober kata berat kan? Memang berat. Banyak orang nak belajar dengan aku. Datang sekali dua kali, lepas tu lesap, hilang. Kau nak belajar ni tak boleh setengah jalan. Kau nak kena ikut aku sampai habis, baru kau ada ilmu, kata Ubat ni lah pada saya. Jadi saya pun cakap boleh. Dia kata nanti dia akan kasih tarikh bila akan mula sesi rawatan dekat sebuah rumah ni. Saya pun ikut lah Kesi. Dia pergi sebuah rumah ni. Rumah ni terletak dekat kawasan mana tadi? Rumah ni terletak dekat kawasan Bukit Hosui. Saya ingat lagi. Bila sampai dekat Bukit Hosui, kita pun naik ke rumah orang ni, masuk dekat dalam. Ober mula merawat. Katanya Ober mula keluarkan perkakas-perkakas dalam beg. Ya, perkakas yang dibawa bersama dalam beg.
Dia keluarkan tempat bara, dia keluarkan limau, balamnya, tuangkan air. Dia macam-macam benda lah dia keluarkan. Kemudian ubat mula. Dia baca mentera, baca, baca, baca. Tiba-tiba Kisi, ubat ni terus bertukar tau. Saya tahu tu bukan ubat. Cara dia bercakap, cara dia duduk, cara dia melihat, memandang orang, air wajah mukanya bukan seperti ubat. Ubat adalah seorang pakcik biasa yang tangan kiri kanan penuh dengan cincin, yang mana bila dia bercakap ni, saya tahu dia orang, orang biasa. Tapi yang ini, selepas ubat ni, dia dah mulakan upacara rawatan, dia buka mata, lain ke si? Dan ubat panggil orang yang nak dirawat. Yang ini ya? Yang ini? Ya. Mari sini, duduk di depan. Budak tu duduk kat depan ke si? Yang merawat ni seorang budak perempuan. Budak perempuan ni difahamkanlah daripada keluarganya, dia menjadi mangsa buatan orang. Jadi kerja ubat ni adalah untuk menghalau benda yang mengganggu keluarga ni. Ubat pun mulalah. Dia ambil limau, limau nipis tu, ada satu pisau, dia potong. Limau tu, hirisan limau tu jatuh ke dalam balam yang dibawa bersama. Dia hiris. Sambil tu dia baca mantra. Nama Isa Gadia Tandi Hosik Mustati Rohkati Handa Sekberata Inna Pegetapi Ita Sar Ita Sar Ita. Jadi saudara, habis tu budak ni dirawat. Tengah rawat ni ke si? Tiba-tiba budak dekat depan ni terus naik hantu ke si? Kata putra. Ubat tengah baca, dia terus terpekik. Ubat yang mana saya rasa badannya ni dimasuki oleh sesuatu yang saya rasa kadam. Dan dekat depan ni, perempuan ni pula yang kena rasuk ni, yang dirawat, mereka saling bercakap. Tak tahu dalam bahasa apa. Contoh. Hanya kau tak buah kita tenaga. Hanya kau isa. Jaki kuan nak cara. Ani cita bakat tenaga kecuhu di harira. 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 Kisi kedua-duanya bertutur kisi dalam bahasa lorat yang saya tak pernah dengar. Kemudian yang perempuan ni tiba-tiba tangan kiri dengan kanan dihentakkan atas santai. Dan ubat dapat lihat mata ubat terbeliak macam tengah lawan kisi. Ubat cakap sesuatu. Kemudian dalam hanya beberapa saat waktu tu dia konon dia mengapa-apakan ubat depan mata saya . Bila ubat dah terkena, ubat beliakkan mata, ubat sarira. Ubat terus tiup. Pekik tak mengilai. Tadi keluar dia mengilai pekik kan. Dia boleh bercakap lagi. Mungkin dia cakap, kalau kau nak aku keluar, kau lawanlah dengan aku. Kemungkinan. Sebab itulah dia menyerang ubat. Ubat terkena kesannya sedikit. Bila ubat lawan balik, ubat sembuh, terus pingsan tanpa sebarang bunyi. Kemudian ubat kata, Bagus. Dia sudah keluar. Angkat. Mana aku punya makan? Jadi keluarga ni ada siapkan makanan untuk ubat. Kesi makanan dia, ya, ubat, dia ada siapkan makanan untuk ubat. Dia letakkan depan ubat adalah seekor ayam. Dan ayam ni bukan ayam panggang macam kita tengok dalam filem. Ayam mentah satu ekor dekat depan. Kemudian ada telur yang direbus dekat depan. Dan ada lagi beberapa bahan yang lain. Sebelum ubat ni keluar daripada, benda ni keluar daripada badan ubat, ubat angkat ayam tu,
diangkat dia tak ada patahkan sebelah kepak ayam ke sebelah kaki ayam. Diangkat ayam tu, dia makan ayam mentah depan semua orang. Dia ambil telur, dia makan telur tu. Habis sebenarnya dia letak. Dia macam nak sendawa dan ubat datang balik. Dah selamat belum? Ubat tanya. Nampak sangat bukan ubat. Dah ubat, kata keluarga tu. Baguslah. Tolong angkat aku, kaki aku sakit, kata ubat. Saya pegang tangan ubat diri perlahan-lahan. Kemudian saya tolong bungkus risi dalam balam tu, simpan balik barang-barang dalam beg. Kita pun keluar daripada rumah tu. Saya tengok ubat. Ubat, inilah saya nak belajar. Ilmu inilah saya nak belajar, ubat. Macam mana ubat tadi eh? Ubat tu betul punya lawan ni, cakap saya pada ubat. Bagus kalau kau nak belajar. Jadi saya belajar kisi. Ilmu yang saya belajar daripada ubat. Dia mengajar saya. Saya mengambil masa 3.5 bulan. Untuk mempelajari ilmu ni, tapi tidak sepenuhnya 3.5 bulan untuk memahami apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat, apakah ritualnya, macam-macam saya belajar mentera-mentera asas. Ada mentera asas. Kemudian sebelum kita mulakan upacara, ada mentera asas kena dibaca. Dan saudara, para penonton Malam Seram, selepas 3.5 bulan saya masih ikut ubat sebagai pelatih. Tapi itulah Casey. Saya ikut ubat, saya belajar, saya mula merawat orang. Entahlah macam mana, saya setengah jalan saya berhenti daripada terus menggunakan ilmu yang saya pelajari ini untuk merawat orang. Sebab kata putra sakti, ilmu ni Kisi, kita rasa kuat tau. Kita rasa seolah-olah kita ni tidak boleh ditumpaskan, dijatuhkan oleh mana-mana orang kecuali dia mempunyai ilmu yang lebih tinggi tarafnya daripada ilmu kita. Jadi mula-mula memang Kisi bangga, boleh buat ni, boleh buat tu, merawat orang. Tapi lama-kelamaan saya dapati hidup saya ni macam hidup ubat. Tak ada kawan ke sih? Saya macam kesepian. Kawan saya ramai, tapi tiba-tiba mereka macam jauhkan diri dari saya. Saya tak tahu kenapa. Dan saya balik rumah, saya tidur. Kadang-kadang saya rasa macam ada orang tidur dengan saya dekat atas katil. Nanti saya rasa dalam mimpi saya macam ada orang datang. Dan benda ni mengganggu kehidupan saya. Lama-kelamaan saya cuba tidak memeraktikkan apa yang saya belajar. Keadaannya lebih baik ke sih? Bertambah lebih baik. Perhubungan saya dengan kawan-kawan, dengan kenalan dan sebagainya. Waktu tu saya dah tak teruskan belajar ilmu. Tapi pada masa yang sama, ubat juga tidak lagi bekerja di tempat saya. Entahlah apa jadi pada ubat sekarang ni. Tapi Casey, saya kalau nak kupas ilmu yang saya belajar, nak lebih mendalam, terperinci, takut ada yang follow. Sebab ilmu ni, dia memang ada ke sih? Depan mata, cuma kita tak tahu macam mana nak dapatkan ilmu ni. Benda dia senang ke sih? Depan mata saja. Dia nak kena baca mentera ni pukul berapa, dekat mana, boleh jadi. Cuma kita ni kalau tak belajar, kita tak tahu. Jadi bila dah belajar, kita tahu, sebenarnya senang benda ni. Sekian, terima kasih. Selamat malam seram. Okey, itu dia kisah daripada ubat pula daripada putra sakti yang berkongsi kisah yang mana beliau belajar dengan ubat sejenis ilmu ilmu dia bukan persilatan tapi ilmu perubatan
yang dia belajar. Jadi dari segi dari ilmu tu dia boleh merawat orang. Bila dia tengok Obert merawat tu, saya rasa kisah yang dikongsi tu memang menarik lah. Bila Obert datang kan, Obert pun dah kena, mungkin dah dimasuk badannya oleh kadam. Dia dah masuk, dia cakap baca mentera. Saya entam je lah mentera. Janji bunyi macam mentera. Yang paling seronok saya boleh bayangkan ni, boleh jadi plot filem. Pesakit tu duduk depan, Obert pun baca, dia mengilai. Bila dia mengilai tu, selalunya bila sesuatu ataupun seseorang, ini yang saya baca di internet, tak tahu sama ada benar ataupun tidak, boleh rujuk pada pakar. Bila benda tu datang, dia mengilai, dia ketawa, kenapa? Menurut apa yang saya baca, dia nak tunjukkan yang dia berkuasa. Dia nak tunjukkan yang dia berkuasa, dia nak tunjukkan aku adalah lebih kuat daripada kau. That sense of, you know, fear dia nak instill pada kita semua lah. Jadi dia masuk ke kena rasuk. Sebenarnya dia nak takutkan. Dan maka itulah tadi bila Obert merawat budak ni, benda tu masuk dalam tubuhnya, dia terus mengilai. Kan, dia mengilai dan dia dengan Obert bertuturlah dalam satu bahasa yang tak difahami. Kemudian dia kata, oh kau tak nak, dihentak tangan, pam, Obert betul-betul macam tersintak sikit lah. Mungkin dia punya power terbang macam, aduh kan, zoom. Kemudian Obert, oh kau nak lawan aku, kau bila kena pu terus pingsan, tak ada mengilai, tak ada ketawa, terus jatuh ke debam. Terima kasih kepada Brother V. Daniel Titus. Belanja ke si duit kopi ni malam. Wow, Daniel Titus. Terima kasih lah ya. Terima kasih lah ya. Saya hargai sumbangan Brother V. Daniel Titus. Satu sumbangan anda. Terima kasih juga pada Jardin Jumaat. Kesi cerita rumah puaka yang kesi suruh ingatkan di Momok Captain live 2 hari lepas. By the way, stay safe all. Oh ya, rumah Momok puaka tukang jaga tu kan, yang jaga rumah tu nanti. Terima kasih Jardin Jumaat yang mengingatkan saya. Okey, nanti akan saya ketengahkan kisah tu. Sekaranglah saya ketengahkan. Kisah berikut ini, saya kena cari email sekejap. Okey, beri saya berapa saat ni, saya tengah cari email yang saya dah janji nak kongsi dengan anda pada hari ini. Ini saya beritahu tempoh hari bagi yang telah melanggani konten berbayar ni, saya nak berkongsi kisah tentang seorang pakcik yang tugasnya menjaga sebuah rumah puaka. Dia tahu rumah ni rumah puaka. Jadi kisahnya kita sambung dalam Malam Seram. Dah sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan KC Champion dalam Malam Seram. Okey saudara, kisah rumah puaka. Yang ini, pengalaman yang diceritakan ini, sekali lagi peringatan pada semua, rancangan Malam Seram ini hanya sekadar perkongsian. Jangan mudah kita percaya. Ya, kemungkinan ia dibuat-buat. Kita anggaplah macam menonton filem seram, tidak lebih dari itu. Saya pun tak nak menggalakkan anda untuk percaya 100% dengan apa yang anda dengar. Jadi ini berkenaan dengan seorang pakcik. Beliau bertugas dibayar untuk membersihkan rumah puaka. Rumah puaka yang dimaksudkan ni, dia datang bersihkan rumah tu bukan setiap hari lah. Dalam mungkin seminggu sekali, dua kali datang dia bersihkan. Dan lazimnya, kata pakcik ni, saya gunakan nama samaran, mungkin Cik Osman. Kata Cik Osman, dia bersihkan rumah puaka ni dalam seminggu, dalam dua kali. Kemudian dia akan datang pada waktu pagi dan petang. Malam dia tak pernah datang ke rumah ni, sebab sekali tu pernah dia datang, terpaksa datang pada waktu malam untuk bersihkan rumah, kerana pada keesokan hari untuk beberapa hari mendatang dia tidak dapat bersihkan rumah ni kerana dia berangkat pergi ke satu tempat lah. Jadi saudara, kata Cik Osman,
pengalaman ini adalah pengalaman yang sebenar hidup saya. Saya nak berkongsi dengan para penonton Malam Seram, yang mana saya pernah satu ketika dahulu dibayar gaji untuk menjaga kebersihan rumah puaka. Rumah ni owner dia dah tak ada dah, cuma tengah tunggu rumah ni diwasiatkan pada siapa. Owner dah tak ada, tapi dia ada dia ada keluarga yang mana dia nak berikan. Owner dia dah meninggal, tapi owner dia bukan meninggal gantung diri ke tidak. Rumah ni memang ada something is not right about the house. Jadi Cik Osman ceritakan kejadian yang berlaku pada waktu petang bila dia bersihkan halaman. Antaranya kena potong rumput, kena bersihkan longkang, daun-daun kering takut hujan tersumbat boleh membiak nyamuk Aedes. Belakang rumah ya, potong rumput juga, lap tingkap, gerigi. Gerigi ya, dah lama tak dengar perkataan gerigi ya. Gerigi ni adalah tingkap besi itulah eh. Palang-palang tingkap besi itu gerigi. Jadi lap gerigi. Dan dalam rumah saya tak pernah masuk. Tapi daripada luar ni boleh tengok dalam rumah, sebab ada bahagian-bahagian rumah tu tingkap kaca, boleh nampak dalam. Kemudian dekat depan pun pintu dia jenis pintu kaca yang mana boleh nampak dalam rumah juga. Jadi antara pengalaman seram yang berlaku ketika saya bekerja pada waktu petang, saya pernah waktu petang waktu tu selepas isyak, saya datang dengan motosikal nak bersihkan halaman. Saya pun angkatlah perkakas-perkakas yang saya letak dekat tepi. Saya mula sapu-sapu-sapu, satukan rumput-rumput nak masuk dalam beg hitam. Tiba-tiba beberapa kali saya perasan dekat dalam rumah tu macam ada orang tengah berdiri tengok saya daripada dalam keluar. Saya toleh belakang, yang pasti tak ada orang lah, tapi pernah saya berdiri dekat situ. Saya tengah sapu, ada susuk tubuh saya rasakan sedang perhatikan saya. Kemudian kadang-kadang kawan saya akan lalu depan rumah tu. Bila dia lalu, dia akan bercakap-cakap dengan saya lah, berborak-borak dengan saya kalau dia nampak motor saya dekat depan. Nanti kawan saya ni yang juga menjaga sebuah rumah yang lain, dia akan datang ke rumah-rumah orang ni ketika diperlukan untuk potong rumput. Jadi dia tengah tunggang motosikal, nampak motosikal saya, dia berhenti dekat tepi pagar tu lah, pagar rumah dekat luar rumah tu. Nanti dia panggil, Ucup. Saya pun pergilah dekat pagar tu, kita berborak KC. Biasalah jumpa members, kita berborak-borak. Kawan saya pernah cakap dengan saya, tempoh hari owner dia dekat dalam tu aku rasa. Tak adalah, rumah ni owner dah meninggal lah. Oh, tu agaknya ada orang pindah tak? Tengok-tengok rumah anak dia ke? Cakap, tak adalah, rumah ni tak boleh masuk. Tak ada orang boleh masuk dalam rumah ni, sebab rumah ni sedang dalam penulisan wasiat. Anak-anak ni berebut harta, kata saya kepada kawan saya lah. Kemudian, iya ke? Tapi aku nampak tau tempoh hari, aku nampak engkau tak ada lah, tapi aku tengah tunggang motosikal, aku nampak dekat dalam rumah ni, betul depan pintu rumah ada orang tengah berdiri. Mungkin lawyer dia tak, sebab anak-anak semua tak boleh masuk dalam rumah ni, takut nanti mereka apa-apakan rumah ni, ni harta pusaka ni. Jadi tak ada orang, aku seorang je boleh masuk. Saya tak percaya ke sih. Kawan saya pun jalan lah. Itu satu kisah pada waktu petang. Waktu malam, yang saya katakan tak ada pilihan, saya terpaksa bersihkan rumah tu, sebab dah hampir seminggu saya tak bersihkan rumah tu. Sebelum saya bercuti panjang, jadi saya pergi rumah tu pada waktu malam. Saya pergi selepas isyak. Yalah, kalau pergi waktu maghrib, maghribnya waktu singkat, kemudian masuk isyak, nanti balik takut kepenatan tak sempat nak solat isyak. Jadi saya pergi pada waktu selepas waktu isyak. By the way, kalau kesi nak tahu, rumah ni terletak dekat Shah Alam. Saya pun pergi tunggang motosikal pada waktu malam. Sampai depan rumah tu, saya pun turun dari pada motosikal. Saya buka mangga, ada dua mangga atas dengan bawah. Saya buka,
Kesi, saya masuk dalam rumah. Langkah je kaki, bulu rumah saya kiri kanan terus meremang, Kesi. Saya ada bawa lampu. Lampu tu saya gantung. Kesi, saya gantung. Jadi bila saya tengah sapu-sapu tu, teranglah. Eh, dapat lihat bawah tu saya dah sapu dengan betul lah, ataupun tidak. Saya ni tengah sapu ni. Tengah sapu-sapu-sapu. Kali ni, Kesi, bila saya toleh, kalau waktu petang saya toleh, tak ada orang tau. Tapi rasa macam ada orang. Kali ini saya tengah sapu waktu malam, sorang-sorang, tak ada orang lain. Bila saya toleh, benda tu tak hilang ke si? Ya Allah, ni saya cerita nampak bulu rumah saya berbang. Enggak ada. Bila saya tengah sapu ke si, saya rasa macam ada orang tengah perhatikan saya. Saya toleh belakang, orang tu dekat belakang ke si? Saya toleh, astaghfirullahaladzim, ya Allah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Saya tengoklah, tengok siapa ni eh. Saya angkat tangan lah. Dia masih berdiri kat situ eh. Sapu, sapu, sapu. Saya pergi tempat lain, lampu saya angkat. Taruh tempat lain pula. Sapu, sapu, sapu. Toleh belakang, dia masih berdiri di sudut yang sama, tempat yang sama, tak gerak-gerak. Saudara para penonton Malam Seram, kata Encik Osman, pada waktu tu saya memang dah rasa tak sedap hati. Saya berhenti sekejap. Saya keluar daripada kawasan halaman tu, pergi ke bahagian depan jalan raya. Kemudian saya ambil handphone, saya telefon, ya, saya telefon kawan saya yang lalu motor beberapa kali depan rumah tu. Saya tanya, "Cok, ni akulah Aman." "Aman, apa? Cok, kau boleh datang tak? Shah Alam seksi 11 dekat rumah ni." "Oh, kenapa eh?" "Aku nak minta tolong, banyak kerja nak buat ni, nak kasi habis." "Boleh, boleh, aku turun sekarang." Sementara tengah tunggu kawan, saya sembunyi di sebalik, dekat luar pagar tu dia ada tembok tau. Saya berdiri dekat sebalik tembok. Kemudian bila saya menjengah, benda tu masih tengah berdiri ke si? Kawan saya pun datang. Datang, "Cok, dekat luar," dia kata, "nah, aku belikan kau air." Saya pun dengan dia minum kejap lah. Minum kejap, saya tak bilang dia dia datang untuk temankan saya, tak. Saya kata datang untuk tolong saya. Dan kemudian habis minum semua, saya berkata pada dia, "Kau masuk dulu boleh tak? Aku nak ambil benda kat motor lah." "Okey, okey, okey." Kawan saya pun masuk. Bila dia masuk, saya tengok, saya perhatikan. Kawan saya jalan, jalan, jalan sampai dekat dalam. Kawan saya tanya, "Cop, nak buat apa eh?" "Oh, sapu rumput kering lah. Rumput kering. Sapu-sapu-sapu, nanti masuk dalam beg hitam," kata saya kepada kawan. Kawan saya tengah sapu-sapu-sapu, saya action kat luar ni, tengah pergi motosikal ke si, nak tengok. Sapu-sapu-sapu. Kemudian dia terus mencarut ke si. Minta maaf lah dia gunakan perkataan yang saya tak boleh sebut . Ini kan rancangan rakyat . Ada yang kecil sedang menonton . Dia terus dia keluar ke perkataan, dia lari keluar dengan sapu tu terpegang. "Cop, apa tu kat dalam?" Kemudian saya dekat luar, Kesi tak masuk. Saya pun cakap dengan kawan, "Sebenarnya gini Cok, aku panggil kau ni suruh temankan aku. Sebab itulah saya kena marah Kesi. Kau tak bilang aku." Saya marah kawan saya. Sadar, malam tu kita bukan saja berdua, kawan saya Ucup ni, kata Osman, panggil kawan dia, dua orang datang untuk bersihkan halaman untuk sapu. Dan alhamdulillah semua dapat dijalankan. Bila lagi dua kawan datang, benda tu tidak lagi kelihatan dekat dalam rumah tu. Rumah ni rumah puaka. Kesi type lah, rumah puaka Shah Alam. Nanti akan keluar tentang rumah ni. Dahlah seram, sunyi. Kenapa sampai sekarang tak ada orang tinggal? Sekian, terima kasih. Selamat Malam Seram. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh KC Champion. Jangan mudah percaya. Okey, terima kasih pada yang sedang menonton dan terima kasih juga pada yang update saya . Yang update saya tentang apa yang berlaku dan juga
berapa ramai yang sedang menonton Malam Seram pada tiga dan saat ini. Terima kasih kepada semua. Itulah kisah daripada Cik Osman, bukan nama sebenar, dengan kawannya Cik Ucup. Ucup dan Osman. Ucup dan Osman tengah mungkin bersihkan halaman. Sampaikan empat orang datang. Hantu tu macam, alamak bro, lu tak gentle lah bawa sampai empat orang. Kalau nak one on one lah, kita one to one. Mana boleh sampai empat orang lu bawa. Okey, terima kasih. Kita sambung kisah selanjutnya, saudara. Ini kita dengar dahulu. Hantu minta one on one. Kisah berikut ini, saya rasa saya ketengahkan voice note dulu. Ini voice note yang pertama saya nak ketengahkan. Kiriman daripada pengirim. Katanya, okey, ini bukan tadi kisah. Ini datang dari mana ni? Okey. Pengalaman yang diketengahkan, kata Kisi, ini voice note saya. Boleh Kisi ketengahkan. Dalam Malam Seram. Malam Seram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah malam kepada DJ KC dan juga para penonton Malam Seram. Nama saya Adam, saya berumur 18 tahun. Saya berasal dari Ceras, Malaysia. Saya merupakan seorang yang mempunyai masalah penglihatan. Jadi kisah yang saya nak kongsikan kepada KC dan juga para penonton Malam Seram pada malam ini adalah berkaitan dengan satu pengalaman yang saya alami masa saya berada di tingkatan 3. Untuk pengetahuan KC dan juga para penonton Malam Seram, saya bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Pendidikan Khas Tapak Kuala Lumpur. Jadi pengalaman ni berlaku masa tu saya di dorm. Segelintir dari rakan-rakan saya ada yang dah tidur, ada yang belum tidur. Jadi saya adalah antara salah satunya yang belum tidur pada ketika itu. Ialah kan malam minggu kan. Saya bukan tak nak pergi sembang dengan saya still lagi ada atas katil, even saya tak tidur pun. Pengalaman saya ni berlaku apabila saya masa tu tengah baring je si. Biasalah tengah berangan apa semua kan. Dah besar nanti macam mana apa semua kan. And apa yang berlaku, tiba-tiba kawan saya yang berada di sebelah katil saya datang kat saya, dia duduk and dia baring je sebelah saya. Saya macam, kenapa dengan dia ni kan? Lepas tu, apa yang membuatkan saya lebih orang kata pelik dengan dia ni, dia peluk saya Casey. Dia peluk saya. Macam, tak tahulah, dia peluk, saya rasa dia peluk saya macam, dia rasa saya ni macam bantal peluk dia. Saya tanya dia, saya guna nama samaran lah, Nizam, kau kenapa ni? Kau okey tak? And dia just jawab je Casey. Itu yang memeranjatkan saya lah. Sebab ada certain soalan yang saya tanya dia, dia just jawab, And ada certain soalan yang dia diam. So saya lama kelamaan saya rasa pelik dengan dia ni. Saya pun rasa macam tak sedap hati. Saya pun baca ayat kursi. Saya baca kuat sikit lah Casey. Tak adalah baca kuat sangat. Saya baca je macam biasa-biasalah, sedang-sedang kan, baca sendiri-sendiri kan. And then macam tak ada efek. So saya finally saya cakap dengan dia, "Weh, kau pergi tidur lah weh kat katil kau." Saya tolak badan dia sikit, dia gerak pergi katil dia isi. And pada keesokan harinya, biasalah kan kalau duduk asrama kan, saya dan rakan-rakan saya duduk, kita orang makan sama-sama apa semua, breakfast. And then saya cerita kat dia orang apa yang berlaku semalam. Saya cakap Nizam apa semua datang kat katil aku, dia peluk aku lah apa benda kan semua kan. And masa tu Nizam ada je satu meja dengan saya dengan rakan-rakan saya yang lain. Tapi dia tak ada respon lagi. And kawan-kawan yang lain kata semua alah tak ada apa tu, dia ni kot mengigau kan apa semua kan. Saya cakap okey lah apa semua. And then lepas makan, apa yang memeranjatkan saya adalah Nizam ni datang kat saya. Dia beritahu saya, "Weh, bila masa aku peluk kau?" Saya dalam hati cakap, kau yang peluk aku semalam kan? Lepas tu saya cakap lah, bukan kau semalam ke peluk aku apa semua, kau apa aku tanya kau jawab apa semua. Aku pergi basuh baju lah. Lepas tu Casey, saya tanyalah kawan-kawan saya yang lain. Dia orang cakap, yes, memang dia pergi basuh baju. Lepas tu kita orang pelik tu, bila kau cerita kat kita orang apa semua. Tapi kita orang just macam tak nak lah takutkan kau kan. Rupanya Casey,
Memang betul dia pergi basuh baju ke sini. Saya tanya yang ada yang memang rapat dengan dia pun semua, memang dia pergi basuh baju. Saya rasa macam, siapa peluk aku semalam ah? Serius Casey, kalau Casey berada di tempat saya pun Casey akan expect itu kawan Casey. Tapi ya memang fizikal, bau apa semua sama. So saya macam, wish ini memang first time lah pengalaman ni saya kena. Saya tak pernah lagi kena gangguan yang macam ni. And alhamdulillah saya tak pernah kena lagi gangguan mistik ni lah. So alhamdulillah. And saya tak minta pun kena, tapi memang pada malam tu memang saya kena lah. Memang saya macam, wish kalau kena jadi lagi lah kan, takut juga kan. And then ada je sesetengah rakan saya yang pernah kena, tapi diorang just kena yang nampak bayang-bayang. Sebab Nizam ni dia ada masalah sikit, so saya rasa saya tak perlu ikut jelaskan lebih mendalam tentang Nizam ni. Tapi apa yang saya nak share dekat Casey dan juga para penonton Malam Seram, itulah kisah saya. Saya memang betul saya alami perkara ni. Terpulanglah kepada semua nak percaya atau tidak, tapi ini memang benar-benar terjadi kepada diri saya. Okay, saya rasa itu saja kot pengalaman saya untuk hari ini. Jadi Casey, selamat tengah malam. Wow, terima kasih Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Saudara, kita akan sambung kisah satu lagi voice note sebentar nanti, bukan sekarang. Kejap lagi saya akan kongsi lagi beberapa cerita ya. Tapi sekarang saya akan berehat seketika. Tapi sebelum tu saya ternampak ni ya, ni kiriman daripada Atul ya. Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam. Nama saya Atul. Saya ni suka sangat dengan cerita seram dan saya baru terjumpa saluran Kisi dekat YouTube. Saya ni adalah rakyat Malaysia dan menetap di Kuala Lumpur. Saya nak berkongsi pengalaman saya, itu pun kalau Casey sudi nak mengetengahkannya. Pengalaman saya, mohon maaf, taklah seram macam cerita-cerita hantu dekat TV. Tapi ini kalau kena peribadi, sorang-sorang pun dah naik, boleh naik hantu Casey kerana takut dan ada kalanya sampai membuat saya meremang bulu roma. Kata Atul, kisah ringkas yang dialami oleh beliau. Saya pada waktu itu sedang tidur nyenyak waktu malam. Tiba-tiba saya terbangun. Saya terbangun pukul 3 pagi. Kenapa saya terbangun 3 pagi? Sebab saya mimpi-mimpi yang amat mengerikan dan menyeramkan. Sebelum itu saya nak beritahu Casey. Saya, kata Atul, ikut teman kawan saya hantar ibunya pergi berubat dekat sebuah kawasan. Jadi dia berubat agak lama ke sih kita duduk dekat situ, dan selepas tu saya balik ke rumah, saya pun mandi, saya pun tidur. Bila malam saya tidur, saya mimpi ke sih, mimpi yang menyeramkan. Dan dalam mimpi itu ada sesuatu benda seram berlaku sampaikan saya terperanjat, saya terbangun daripada tidur saya. Bila saya bangun tidur saya dari tidur saya, saya tengok jam, jam di dinding menunjukkan lebih kurang pukul 3 pagi, saudara, pukul 3 pagi. Jadi bila saya bangun, saya dekat ujung katil, sama dengan apa yang saya mimpikan sebelum ni. Saya terbangun dalam mimpi saya, saya bangun sebab dekat ujung katil saya nampak ada kepala 3 perempuan rambut panjang dekat ujung katil tengah duduk lah. Dia duduk bawah lantai ya, katanya perempuan ni duduk dekat bawah lantai. Jadi hujung katil tu betul-betul dekat dagu dia. 3 ke si, rambut panjang, tengah tengok saya, mata terbeliak. Itu yang buat astaghfirullahalazim, saya terperanjat bila saya tengah mimpi dalam tidur. Bila saya buka mata, saya tengah gosok mata. Astaghfirullah. Lama ke si gosok mata sebab takut. Saya turunkan tangan, saya buka mata, saya tengok apa benda tu. Benda tu depan saya ke si. Saya melanting daripada katil. Ya, terpelanting daripada katil saya. Saya bangun,
Saya pergi dekat tepi pintu bilik, buka lampu. Dalam bilik saya tak ada orang pun. Saudara, anda bayangkan anda tengah tidur, ya? Tengah tidur, tiba-tiba macam yang diceritakanlah oleh pengirim kita, dekat hujung katil, seram ni, ada tiga perempuan rambut panjang, ya, dekat hujung katil. Anda mimpi seram, mimpi seram, terbangun pukul 3 pagi, gosok mata, astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Tiba-tiba tiga orang macam ni. Itulah yang buat saya terpelanting ke si. Saya bangun, saya buka lampu, dah tak ada. Malam tu sejujurnya saya tak tidur dalam bilik. Saya tidur dekat sofa di ruang tamu sampailah ke pagi. Kesi, saya rasa ini kesan daripada saya yang badan kosong ni pergi ikut kawan saya hantar ibunya pergi merawat. Wallahualam. Terima kasih. Selamat malam seram. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion. Jangan mudah percaya. Okey, sebelum saya putarkan lagu, saya berehat. Saya nak tanya soalan. Saya suka tanya soalan-soalan kalau berlaku benda macam ni. Kalau anda lah, tengah tidur ni dan mimpi seram, macam tu lah, dalam mimpi tu ada tiga kepala kat ujung katil kan, tengah segini, tengah tidur, awak dalam mimpi tu ada tiga kepala perempuan rambut panjang macam ni dekat ujung katil. Jadi awak bangun, aku bermimpi rupanya. Bila bangun, awak nampak dekat depan katil dalam realiti benda yang sama. Apakah yang akan anda lakukan? Boleh kongsi, dari pengirim-pengirim. Jangan lupa, ya. Ingat, Malam Seram ni hanya sekadar hiburan, tapi kadang-kadang pun takut juga. Saya ni menyesal pula saya pergi tunjukkan gambar tu, Sekarang dah terngiang-ngiang dekat mata saya ni. Macam mana saya nak main lagu ni? Tak apalah, dia kasi wake up call sikit, Okey, kita berehat seketika. Boleh tinggalkan komen. Jangan ke mana-mana. KC kembali sebentar nanti bersama dengan anda dalam Malam Seram. Okey, oleh kerana perasaan dia macam jadi kurangkan takut, saudara. Macam bosan, jom. Bosan, nak buat apa? Bosan, nak buat apa? Bosan, nak buat apa? Bosan, nak buat apa? Hey! Bosan, nak buat apa? Bosan, nak buat apa? Bosan, nak buat apa? Bosan, nak buat apa? Cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari.
saudara. Tadi lagu anda dengar tadi adalah lagu tajuknya Bosanlah Bosan. Ya, Bosanlah Bosan. Tadi lagu diminta oleh saya putarkan sebelum ni untuk perkenalkan lagu kumpulan mereka lah. Dan saya dengar tadi, oh, menarik juga lagunya lah. Jadi kalau kita rasa seram boleh dengar lagu tu. Tadi yang menyanyikan adalah sekumpulan kawan-kawan yang kurang upaya, ya, yang tidak boleh melihat. Jadi tengok berbakat. Mereka Team Talk dari Sarawak. Tajuk lagunya Bosanlah Bosan. Dan kalau anda tadi ramai yang suka dengan lagu intro, lagu intro Malam Seram tadi sebenarnya tak ada terancang pun, tak dirancang pun untuk membuat lagu intro untuk Malam Seram. Dengan menggunakan lagu tu, saya sebenarnya dah pun buat dalam proses untuk buat lagu intro Malam Seram. Oleh kerana ada brother kita namanya Kamar, Kamar Zailani kalau tak silap, dia ada YouTube channel, boleh pergi ke YouTube channel untuk dengar lagu tu full. Saya beri beliau peluang lah sebab tu lagunya kan. Jadi dekat lah di YouTube channel dia, anda boleh dengar lagu full, lagu tajuknya Tenang, oleh Kamar. Q-A-M-A-R, Kamar, ya, Kamar Zailani kalau tak silap. Anda boleh tengok sana, tu lagu yang dicipta lah, lagu judul lagunya Tenang. Ya, sebab ramai yang tanya, lagu sedap lah. Jadi itulah rancangan Malam Seram ni, bukan saja berkongsi kisah seram, malah kalau ada bakat-bakat yang boleh cipta lagu, macam tadi tu, Bosanlah Bosan kan. Tiba-tiba macam mood seram dia berubah. Tadi seriously, saya tengok gambar tu, saya pergi tekan, tak apalah sebab nak serang ke orang. Nak takutkan orang, diri sendiri pun takut. Tiba-tiba macam, macam bila klik mata kan, dia punya efek dia macam kat situ lah. Kan, ambil kau. Terima kasih kepada semua yang sudi menonton Malam Seram, yang sedang berada di YouTube channel KC Champion. Terima kasih banyak-banyak, dan ada yang semoga terhibur. Yang ini saya tanya tadi, kalau makhluk, tiga makhluk tu depan anda, anda buka mata lepas bangun tidur, apakah anda buat? Ini daripada mana tadi, daripada Jamil. Jamil Frekinzi katanya, KC, kalau saya buka mata dia dekat depan, saya terajang dia, KC. Kemudian selepas tu pengalaman saya akan email pada KC. Saya terajang tiga pontianak. Lebih hebat daripada lelaki yang sepak satu pontianak. Oh, kira kau pun tak nak kalah lah. Jiran beli TV 40 inci, kau beli 80 inci. Tajuk dia, saya terajang tiga. Dahsyat. Yang ini nasib baik terajang. Saya ini kiriman daripada Ijal. Ijal kata, KC, kalau saya buka mata itu tiga perempuan kat depan, KC, saya akan cuba tidur, tutup mata balik, saya akan tidur, dan saya buat bodoh, kunung-kunung tak nampak mereka. Apa boleh buat? Dia cuma takutkan kita je. Dia tak boleh sentuh kita, KC. Yang ini kata, tak nak kalah, kata Liana Halim. Nampak? Yang tu kan sebelum ni kan saya ada satu cerita kan, yang dia sepak kan. Ini dia terajang. Wow, bukan satu ke sih, dalam rekod tiga. Kau ada? Semacam lepas ni adalah ni, saya tumbuk cik pocong, saya tarik rambut penanggal. Kurang jangan dahlah, saya sampai sekarang dihantui oleh apa ni, siapa nama tu, lupa pula. Yang ini bagus. Terima kasih kerana mengingatkan saya. Katanya, KC, saya tak tahu nak buat apa. Saya akan terkucil agaknya dan ketakutan menangis. Ini kiriman daripada Raiza. Raiza kata, saya akan ketakutan, terkucil, menangis. Tapi saya rasa kalau saya Ana getah, saya akan lastik dia dengan getah. korang ni merepek lah. Okay. Ini orang Malam Seram. Ini jadi apa ni, lawak berganza pula. Baiklah, tapi tak apalah. Kadang-kadang kehidupan ni kita juga perlukan sedikit ketawa ria kan. Jadi terima kasih kerana berkongsi. Anak getah, lastik dengan getah. Dahsyat korang. Kita sambung kisah dalam Malam Seram. Jom. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan. Dan yang syirik jangan dicari. Okey, jangan lupa terus tinggalkan komen kalau anda inginkan Malam Seram untuk diteruskan, ya, ketika bulan Ramadan ini nanti. Boleh tinggalkan komen, ya, kenapa, bagaimana Malam Seram dapat menemani anda
di bulan Ramadan. Dan bolehlah anda komen OKC, sebab saya malam senang gini saya itu bolehlah kenapa ya. Kita sambung kisah yang ini datang daripada pengirim kita. Sebelum saya akan ketengahkan satu lagi voice note berkenaan dengan voice note tu agak panjang ya, amaran ya, peringatan dan amaran agak panjang. Ini berkenaan dengan Kampung Bunian, kejap lagi akan saya ketengahkan. Ini datang daripada Izwin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Nama saya Izwin. Saya peminat Malam Seram dari Tampines. Suka mendengar rancangan KC yang KC ketengahkan. Saya juga ada satu pengalaman yang saya nak kongsi sama. Yang ini ketika saya sedang berbual dengan girlfriend saya dekat telefon di belakang rumah, iaitu dekat tingkap dapur di rumah saya di Tampines. Tengah saya cicat-cicat, ini yang berlaku. Kita teruskan Malam Seram. Terima kasih pada Mr. Del Toro. Sila teruskan Malam Seram waktu Ramadan. Berkongsi kisah. Sedang saya dekat tingkap dapur bercakap dengan girlfriend saya. Waktu tu dah pukul 1 pagi. Ya, oi lama eh. Berbual dengan anak orang sampai 1 pagi eh. Kemudian sedang saya bercakap dengan girlfriend, saya ternampak dekat kapak, sebab rumah saya ni memandang ke arah multi-story kapak. Jadi saya tengok kapak tu, saya nampak ke si ada lelaki ni tengah jalan. Dia baru balik kan, jadi dia letak kereta tingkat atas. Dia tengah jalan, dekat belakang ni saya nampak ada perempuan ikut dia jalan. Mula-mula saya ingatkan isteri dia ataupun anak dia ataupun tunang dia. Jadi saya pun patikan je lah, saya tengok. Tapi yang menyeramkan, lelaki ni tengah jalan, perempuan ni betul-betul dekat belakang tu. Betul-betul ikut belakang dia eh. It's not, bukan dia jalan kemudian jarak dekat belakang 5 meter, 10 meter jauh jalan, tak ada. This girl, this lady ni betul-betul rapat dengan dia. Saya rasa kalau boleh saya ukur dalam 1 meter lah, paling dekat 1 meter dengan lelaki yang tengah jalan. Jadi saya ingatkan tu kenalan lah eh, isteri, tunang mungkin ataupun anak. Jadi dia jalan, and then satu kali tu lelaki tu berhenti. Saya tengah telefon ni, tunang saya tengah berbual-bual pasal tengah berbual dengan saya pasal di tempat kerja. Kemudian saya cakap dengan tunang saya, "You kejap eh, kejap." Jadi tunang saya stop. Lelaki ni berhenti. Benda tu saya nampak berhenti ke si. Bila lelaki ni pusing, dia macam lupa barang. Dia pusing, dia jalan, lelaki ni tembus dekat perempuan tu. He went through that figure, that lady figure behind him yang ikut dia jalan dari belakang. Saya macam astaghfirullahalazim. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Casey, that moment when I say astaghfirullah, saya rasa dia dengar. Sebab lelaki tu pusing, dia jalan, pam. Ya, dia tembus perempuan tu. Saya pun astaghfirullahalazim. Perempuan tu yang dekat atas kapak tu toleh tengok saya, KC. KC, dia toleh dia tengok saya. Sayang, I talk to you tomorrow boleh? My mother dah bangun lah, nanti dia bising lah. Saya terpaksa tipu. Okay. Dia pun letak telefon, saya letak telefon, and then KC, saya terus masuk dalam rumah. Nasib baiklah bilik saya ni bukan tingkap belakang. Bilik saya tingkap koridor. Masuk bilik, duduk atas katil, tutup pintu. Langsir tingkap bilik pun saya tarik tutup walaupun tingkap saya dah tutup. Okay, but ni seram. Jadi perempuan tu dah toleh tengok dia kan? Dia pun masuk bilik, ditutup pintu. Bam! Tarik langsir. Bam! Duduk kat katil, sebab katanya I'm still in shock. Saya masih dalam keadaan terperanjat, Casey. Saudara, tiba-tiba tingkap belakang saya. Tuk, 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 tuk. Who the hell nak ketuk tingkap saya dalam pukul 1 pagi? Casey,
tengah duduk ni belakang saya tingkap. Dah tutup dengan langsir dah. Saya macam Bismillahirrahmanirrahim. Ya kerana apa? Ya kerana setahun kerana surat mustahil surat masih. Saudara para penonton Malam Seram, apa kisi? Orang selalu cakap nampak hantu, itulah buat ni lah. Saya antaranya. Ya, saya cakap nampak hantu takut ke? They will be playing with your fear. Dia akan main dengan perasaan kita yang tengah takut. Casey tengah duduk dekat belakang. Sepanjang saya duduk dalam bilik tu, sepanjang itulah dia ketuk. Saya nak bangun katil, saya tahu tak katil saya ni duduk dia bunyi tau. Kalau bangun dia pun ada bunyi. Nak bangun saya takut. Sampai ke situ sekali saya fikir, ini kalau aku bangun katil aku bunyi, dia tahu si aku kat sini. Saya duduk lah. Duduk all the way ke si tembok. Tepi katil belakang, hujung katil ada tembok. Saya sandar, ambil bantal, saya tutup mata, sampaikan saya tertidur. Itu pengalaman saya untuk semua dalam Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Okey, itu dia kisah yang dikongsi sama. Seram eh. Kita tengah berbual eh, konon sweet talk lah dengan girlfriend kan. Girlfriend satu pagi berbual. Dia macam, you buat apa? You dah makan? Tak tahulah eh. Dulu zaman okey lah, semua orang pernah melalui eh zaman cinta monyet. Tak semualah. Ada waktu ada yang waktu sekolah menengah tak ada matai eh. Sekolah rendah jangan cakap lah eh. Sampai mula bekerja baru ada matai ya. Jadi tak semua orang pernah lalui eh cinta monyet, tapi ada segelintir segolongan yang melalui cinta monyet kan. Buat apa you, dah makan ke? Tengah seronok berbual dekat tingkat dapur eh, dia berbual. And then dia tengok, lelaki ni jalan, dia pati kanan eh, perempuan ni ikut belakang, oh isteri dia lah. Sebab jalan gitu rapat eh, isteri dia. Bila lelaki ni macam terlupa barang, mungkin dia pusing, zap, dia tembus perempuan tu, itulah baru dia istighfar. Astaghfirullahalazim. Dia bila istighfar aja benda tu tulis, zap tengok dia. You, my mother dah bangun lah. I talk to you tomorrow lah. Nanti dia bising lah. Pandai kau cover line eh. Alah seramnya, ya Allah. Kenapalah cerita malam ni macam ni ya, saudara. Nampaknya dah pukul berapa sekarang ni? 1:07 minit ya. Kita sambung kisah satu lagi kisah email, kemudian kita voice note dan terus saya end Malam Seram. Okey, ini pengalaman seterusnya daripada kiriman pengirim kita. Hello Casey, hello. Nama saya mana tadi? Kejap eh. Ah, ni dia. Hello Casey, hi. Nama saya Zawiya and I'm a fan of Malam Seram all the way from London. Yeah, saya suka dengar Malam Seram. I've been living in London for the past 20 years. Wow. And pardon my Malay. My writing is not good, but I'm trying my level best to actually send you this experience of mine. Katanya, mohon maaf pada bahasa Melayu saya tidak begitu baik. Saya akan cuba tulis dalam bahasa Melayu. Dan harap Casey faham kisah saya ni lah. Okay, jadi saya akan cuba eh. Kira dengan 20 tahun duduk London. Ya, cakap orang putih. Betul, kadang-kadang kita akan, bila dah lama sangat, kita akan rasa, bukan apa tau, rasa janggal. Dan kita akan lupa, perkataan ni bunyi ni macam ni ke? Atau ada terjatuh ke? Menjatuh ke? Ya, berjatuh ke? Macam tu lah eh.
Ada yang akan sebab dah terlalu mudah sangat menggunakan bahasa lain, jadi kita kadang-kadang akan terlupa benda-benda yang macam itulah. Okey. Saya tak apa. Yang penting sekali anda berusahalah kata Zawiyah, inilah kisah yang ingin diketengahkan. Saudara penonton Malam Seram, Zawiyah dari London berkongsi pengalaman. Katanya ini berlaku di sebuah stesen kereta api, iaitu Metro Station, ya, di stesen kereta api. Pengalaman yang disampaikan ini sama ada benar ataupun tidak, kita dengar kisahnya. Saya dekat dalam toilet, waktu tu dah malam kisi. So usually selalunya saya akan memandu. Ya, saya akan memandu. But pada waktu itu saya saya sebenarnya baru habis berlari-lari anak jogging. So saya daripada rumah, saya memang nak jog. Saya jog to the nearest supermarket dekat dengan rumah saya. Kalau jog ke rumah saya, it will take me about 40 minutes. 40 minit eh. Dari rumah pergi supermarket jogging 40 minit. And then saya akan beli barang dekat supermarket tu. So from dari supermarket tu, saya akan pergi ke Metro Station. Dekat Metro Station tu, saya akan naik kereta api untuk balik rumah. Daripada Metro Station ke rumah saya tak jauh sangat lah, lebih kurang dalam 15 minit saya akan jalan kaki akan sampai rumah. Jadi bila saya dah beli barang dekat supermarket, saya pun pergi ke dekat stesen kereta api. Saya turun bawah, saya pergi ke toilet. It was night, dah malam. Katanya bila dah malam tu, masuk toilet. And then saya letaklah barang saya ni dekat atas sinki air. And then saya pun masuk toilet untuk, you know, legakan dirilah. So bila saya dalam tandas, suddenly saya dengar tau, ada macam orang ransack my plastic. So saya ingatkan ni mesti the homeless people. Kadang-kadang waktu malam they like to enter the toilet, dan mereka akan suka buka tong sampah, carilah apa-apa barang. So saya dengar ada orang ransack my shopping supermarket bag. Saya pun macam marahlah. Excuse me, stop it, saya kata. Saya marah orang tu. And then they stop ke sih. Then betul lah, maknanya ada orang tengah geledah plastik saya ataupun ransack my bag. Dia gunakan ransack, geledah lah, menggeledah beg plastik saya. And then bila saya marah, dia berhenti. And then suddenly saya pun dah habis, tengah flush. Sebelum saya nak keluar ni, dengar lagi tengah orang tengah ransack. Excuse me, saya buka pintu, tak ada orang dekat luar. Tak ada orang dekat luar. So saya angkat beg tu, saya bawa balik rumah. You know, naik train sampai rumah. And then that bag tu saya letak dekat atas kitchen table. I went to the toilet and wash my hands. Kemudian saya masuk balik ke kitchen. And then what happened is, bila saya sampai dekat kitchen saya, saya tengah buka bag tu, saya terperasan dekat dalam bag tu, bila saya simpan barang-barang tu, someone left me something. A note, ada tulisan. Dalam nota tu, saya keluarkan kertas tu, saya buka lah, saya baca. Dengan nota tertulis, dia kata, please help me. Dia tulis ni, please help me, I'm coming tonight at midnight. Kemudian di sambungan dekat sini lagi, see you, smiley face. Saya macam, siapa ikut saya ni? Kata Zawiyah. I was panic, Kizi. Saya tengah panicking. Saya macam tengok kiri kanan. Siapa ni? Because kebetulan during that one week, suami saya tidak ada di rumah. Suami saya berada di luar negara. Suami saya berada di luar negara. Suami saya adalah financial advisor. So he was out of the country. And then I was home alone that for one week.
Ini bukan benda yang tak biasa. Saya pernah berada dekat rumah kadang-kadang sampai 2 minggu seorang diri. Suami saya pergi outstation dan saya duduk rumah, saya pergi sana sini, saya buat aktiviti saya. Tak pernah rasa takut macam hari itu. And then saya terus taruh nota tu tepi. Saya pergi seluruh pintu rumah saya. Ada 4 cara untuk masuk dalam rumah. Ya, 4 cara untuk masuk. Ke semua pintu yang ada, saya kunci. Saya pull, I pull all the curtain. Saya tarik semua langsir. Kemudian saya naik atas, semua saya tutup langsir. Saya tengok surat tu lagi, I was panicking ke sih. But still, saya simpanlah barang-barang tu. And then, saudara, something happened bila saya tengah mandi dalam tandas. So katanya saya masuk toilet. Saya pun buka pipe hujan untuk mandi. Sedang saya mandi, saya macam dengar orang buka pintu bilik. Sebab ensuite tu adalah tandas mandi lah eh. Ensuite tu dalam bilik saya. Bila saya mandi, saya tutup pintu. Saya tutup pintu. And then my door, bila buka tu, dekat pintu tu, saya gantung a bell. Saya gantung loceng. Eh? Saya gantung loceng. So anyone yang tolak pintu, kalau dia tolak terkuat sikit, akan dengar bunyi loceng. Unless kalau you tahu belakang tu ada loceng, you buka, you tolak pelan, you tak akan dengar bunyi loceng tu. So tengah mandi, saya dengar bunyi loceng orang tolak pintu. Very clear. Saya terus matikan paip hujan. Saudara, siapa saya datang? And then I was looking at my clock in the toilet. Saya tengok jam dekat, jam dinding dekat toilet. It was 12 midnight. Casey, saya ambil tuala, saya lap diri saya, saya buka pintu, and memang betul pintu bilik saya terbuka. Terbuka sedikit, seolah-olah ada orang buka pintu. I was betul-betul tengah takut pada waktu itu. Saya keluar daripada bilik tidur saya. Dekat tepi katil ni, saya ada satu crutches yang dulu saya gunakan sebab kaki saya terpelecuk lah ya. Jadi saya angkat that crutch tepi my bed. I was using it as a weapon. Saya keluar, saya tanya, ada orang kat luar ke? Ada orang kat luar ke? Saya jalan-jalan and then suddenly saya dengar bunyi duk, 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 duk. Bunyi orang lari turun tangga ke si dalam rumah. Saudara para penonton, waktu tu saya dah rasa takut sangat. Saya turun bawah. And then before I actually went down, halfway through the staircase, tengah jalan tengah turun tangga rumah saya, very small girl, I think umur dia dalam 10 tahun, tengah duduk. Macam mana budak ni boleh datang rumah ni? Lalu bila nampak anak kecil tu, saya rasa lebih berkuasa. Saya pun cakap, excuse me, hello, apa kau buat kat rumah aku eh? Hello. Budak tu bangun, lari ke si, lari pergi dekat belakang. Saya kejar dia. And then saya nampak dia lari sampai dekat belakang tu, dia belok, ada tembok, dia belok ke kiri. Lepas tembok tu, saya cari dia hilang, saya tak jumpa. Tak jumpa ke si budak tu? I was looking left and right. That night, saya memang takut sangat-sangat. And I know it's not human. Saya tahu tu bukan manusia. Saya hanya berserah pada Allah yang saya tak kena gangguan. That note, saya ada note tu, saya simpan. I kept it for about 1 year dalam saya punya wallet. Until one time I change my wallet and then nota tu saya terlupa nak keluarkan because dia dah terperap lama dalam wallet, mungkin dia dah termelekat. So bila saya tukar wallet yang lama saya buang,
benda tu dah hilang, sebab that note can be proof yang someone actually place that note dalam bag shopping saya, kata Zoya. And then Casey, nothing happened after that. Tak ada apa-apa berlaku dalam rumah. Sampai ke hari ini, saya masih nak tahu apa yang dimaksudkan help me, I'm coming, yeah, datang pukul, see you later at midnight. Sampai ke hari ini, saya tak tahu apakah message di sebalik benda tu. I tried to go back to the metro station a couple of times just to look out for something, untuk tengok sesuatu. Ada tak mungkin tempat tu budak tu mati kena bunuh, ya, ada clue, tanda-tanda yang lain. But saya tak dapat cari, Casey. I really hope, saya harap-harap lah roh budak tu dalam keadaan tenteram dan mungkin jasadnya dah ditemui kalau dia dah mati. Sekian, terima kasih. Thank you for reading my story. This is a real experience yang pernah saya alami. Bila saya bilang suami saya, suami saya mengatakan mungkin itu suami saya mengatakan mungkin saya ni terlalu banyak tengok filem-filem thriller. Itu saja. Selamat malam. All the best to Malam Seram daripada saya, Zawiya, dari London. Terima kasih. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Okay, terima kasih kepada semua. Katanya Casey video lag lah, kata Shuji Love, eh. Anyway, terima kasih cerita semalam seram. Ya, semua seram. Terima kasih. Video lag ni satu problem. Saya rasa ini adalah problem YouTube punya bandwidth lah. Mungkin ramai yang menggunakan internet malam ni, kan. Maklumlah semua, esok sekolah di rumah, esok kerja pun dari rumah. So rasa bila kerja dari rumah tu, rasanya boleh bangun lambat sikit lah, eh. Kalau kerja kat luar kan, nak kena bangun, kena beat the traffic, ya, yeah. Nak kena berpusu-pusu naik kereta api, nak kena memandu. Jadi that travelling time tu anda boleh gunakan untuk tidur lagi lewat sedikit lah, eh. Bila dan hanya nak atas je lah, nah, eh. Atas je, pakai baju smart, eh, dengan tie, eh. Wow, dalam rumah pakai tie. Okay, dalam banyak-banyak tie, kan, tie yang kita pakai, eh, orang businessman semua pakai, ya, eh. Tie apa yang kita boleh makan? Cuba jawab. Dia macam-macam, eh, jenis tie. Dia ada yang tebal, ya, ada yang tipis. Dalam banyak-banyak tie, tie apa yang kita boleh makan? Jawapannya adalah chicken thai. Saja, eh. Saya sebenarnya tengah meremang ni. Kita sambung kisah sada seterusnya. Ini voice note. Selepas voice note, saya akan akhiri malam seram. Okey, voice note ni agak panjang sedikit. Harap anda bersabar, ya. Malam seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Okey, salam hormat kepada Casey dan semua para pendengar Malam Seram. Seperti biasa, nama saya Patrick dari Skudai Johor Bahru. So, pada hari ini, Casey, saya ingin berkongsikan pengalaman misteri yang dialami oleh kawan saya. Jadi, kisah pengalaman kawan saya ini, dia ceritakan kepada saya. Dan saya ini sebagai pendengar pengalaman kawan saya ni, dan kawan saya ni ceritakan dari A ke Z. Jadi saya ni tergerak hati ingin berkongsi pula pengalaman kawan saya ni ke dalam rancangan Casey. Jadi kisahnya begini, Casey. Ketika itu kawan saya ni ingin memancing pada waktu petang. Jadi ketika itu kawan saya mempersiapkan alat-alat mancing dan
mempersiapsi di mana kawan saya ini ingin memancing dan mendapatkan ikan. Jadi dalam perjalanan itu Kezi kecil di pinggir sungai, jadi kawan saya ini mengambil peluang untuk berhenti di situ dan memancing di situ. Jadi kawan saya ini sampai dekat sana, kawan saya ini excited lah, letakkan barang, barang-barang alat untuk memancing dan mempersiapkan segala alatan untuk memancing ikan. Dalam keadaan ketika itu, kawan saya sedang memancing selama lebih kurang yang berlalu dalam sejam. Jadi kawan saya ini ceritakanlah, lebih kurang sejam yang lalu, kawan saya ini tiba-tiba terdengar ada suara alunan gong, alunan gong music seperti tradisi Iban, seperti tradisi Iban, lagu tarian zaman-zaman dahulu. Casey boleh cari kat YouTube di mana tradisi tarian Iban Sarawak pada zaman dahulu. Kat YouTube ada. Jadi kawan sedekah ni, mustahil dekat tengah-tengah hutan di pinggir sungai ada rumah panjang dekat situ. Mustahil lah. Dan kawan saya ni tidak melihat sesiapa pun dekat pinggir sungai ke dekat mana-mana. Jadi mustahil bagi kawan saya. Jadi hati kawan saya ni lama-kelamaan dia dengar suara alunan muzik tarian tradisi Iban Sarawak, tiba-tiba hati kawan saya ni berubah. Jadi kawan saya ni plan nak hentikan lah untuk memancing ikan. Jadi kawan saya ni kemaskan barang dia, so dia persiapkan diri, dan setelah itu kawan saya ni berjalan lah mencari suara itu di mana. Akhirnya Casey, tiba-tiba kawan saya ni nampak tau ada sebuah rumah panjang. Rumah panjang tu sangat panjang, yang alunan muzik tu datang dari rumah panjang itu. Yang hairannya Casey, di tengah-tengah hutan ada satu sahaja rumah panjang itu. Jadi kawan saya tu pergi ke sana dan melihat orang-orang di sana. Orang-orang di sana, Casey, bayangkan Casey, beliau orang-orang di kampung di sana berpakaian tradisi orang Iban pada zaman dahulu. Jadi pada pergi ke sana, jadi ada seorang lelaki ni tahu dekat rumah panjang tu memanggil kawan saya untuk menyertai keramaian keramaian rumah panjang itu Casey. Jadi kawan saya pergi sana, masuk ke rumah panjang itu, dia lihat orang rumah panjang tu sangat ramai orang dan cukup meriah dan sebagainya. Ada makanan dan tarian-tarian tradisi orang Iban zaman-zaman dahulu dan sebagainya Casey. Jadi sedang kawan saya berada kat dalam rumah panjang, kawan saya ni disuruh seorang lelaki duduk di tengah-tengah rumah panjang tu, dan orang-orang kampung situ Casey menyediakan hidangan makanan banyak sangat Casey. Makanan-makanan yang sangat istimewa yang dihidangkan oleh orang-orang kampung situ. Jadi Casey, kawan saya ni pelik. Jadi kawan saya ni seperti dianggap sebagai raja dan disanjung. Jadi kawan saya pelik lah. Orang-orang kampung bagi bunga apa semua. Jadi kawan saya ni tiba-tiba kawan saya ni menjamu selera makanan yang dihidangkan oleh orang-orang kampung di rumah panjang itu. Jadi kawan saya ni makan. Sedang kawan saya ni makan, dalam berapa minit yang lalu Casey, ada 6 orang lelaki yang pakaian tarian tarian Iban yang memegang parang, seperti dia menari-menari, dipegang apa ni Casey, sepilah parang. Casey nak tahu tak sebelah tangan dipegang apa Casey? Sebelah tangan dia dipegang kepala manusia yang
penuh dengan darah seperti baru dipenggal, Casey. So dia enam lelaki ni dia menari-menari pegang parang dengan kepala manusia, Casey. Dia menari menuju dekat saya. Dekat kawan saya, maafkan saya, dia menuju dekat kawan saya. Jadi kawan saya ni apa? Terkejut dan larilah, lari meninggalkan rumah panjang itu tersebut. Lari lintang pukang dan sembunyi, kawan saya ni lari dan sembunyi di kawasan hutan. Jadi kawan saya ni ketika itu sedang dia sembunyi, tiba-tiba kawan saya ni sempat pula, dia ceritakan kepada saya, dia sempat dia tengok jam dekat tangan dia menunjukkan pukul 7. Jadi kawan saya ni dia tak tahu waktu siang ke malam. So kawan saya ni berdoa dengan berdoa dengan cara beragama agama Kristian. Jadi kawan saya ni berdoa dalam masa 1 minit 2 minit. Setelah itu kawan saya tiba-tiba badannya lemah, rasa pening, terus dia kawan saya ni tak sedar. Last-last kawan saya ni dikejutkan oleh orang-orang kampung kawan saya ni, orang-orang kampung dan pakcik-pakcik kawan saya ni dan anggota polis. Dalam keadaan tak sedar, kawan saya ni dikejutkan. Jadi kawan saya ni sedar, terus orang-orang kampung bawa saya pulang ke rumah. Kawan saya ni dibawa oleh orang kawan orang-orang kampung balik ke rumah. Jadi setelah kawan saya ni dah sampai dekat kampung, jadi kawan saya ni ceritakanlah apa yang berlaku, apa yang terjadi. Jadi kisahnya, orang ketua kampung kawan saya ni ceritakan rupanya kawan saya ni di memasuki kawasan alam bunian pada zaman Iban dahulu yang memenggal kepala manusia, yang memenggal kepala musuh manusia pada zaman-zaman dahulu. Jadi kawan saya ni dah masuk alam sebelah, alam bunian yang pada zaman dahulu. Jadi kawan saya ni sungguh takut dan masih merasakan apa, kegugupan dalam diri kawan saya itu. Jadi ini sahaja kisah yang dapat saya kongsikan kepada Casey, kisah pengalaman kawan saya yang terjadi pada ketika dulu. Jadi dah lama perkara ini dah berlaku, kawan saya yang mengalami kehilangan pada ketika itu, Casey, selama 2 bulan, Casey. Orang-orang kampung mencari kawan saya selama 2 bulan. Jadi orang-orang kampung ni dah tahu apa yang terjadi kepada kawan saya. Jadi setakat ini saja. So harap kisah pengalaman kawan saya ini dapat dikongsikan dalam rancangan Malam Seram. Terima kasih dan dalam Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Okey saudara, kita dah sampai di penghujung rancangan Malam Seram bersama dengan saya, Casey. Kita jumpa lagi di lain kesempatan ya. Esok jumpa dalam Malam Seram. Dan ingat, kalau ada kisah pengalaman seram, anda boleh kirimkan email kepada saya. Jangan lupa saudara, jangan lupa kalau anda ingin menaja rancangan Malam Seram menjadi penaja, anda boleh menghubungi saya ataupun emailkan ke kc@malamseram.com. Ada ruang untuk anda menaja khususnya di bulan Ramadan. Untuk sekarang belum ada lagi. Saya memang tidak mengambil penaja untuk dalam masa COVID ni sendiri. Dan tapi bulan Ramadan, kalau yang meniaga dan ingin mencari saluran untuk perniagaan, boleh saya akan buka untuk anda saling-saling kita cubalah ya, membantu antara satu sama lain. Jadi saya jumpa anda
teruskan bersama dengan Malam Seram esok. Ya. Ingat saudara, seperti kata teman tadi, stay home. Jangan keluar, jangan merayap. Ingat, kes COVID dekat Singapura meningkat tinggi. Ya, paling tinggi di Asia Tenggara. Tapi kes ini adalah kebanyakan kes kluster pekerja-pekerja asing. Pemerintah Singapura telah pun mengambil langkah untuk mengasingkan pekerja-pekerja asing ni dekat dormitory, dan mereka tak boleh keluar, dan mereka menjalani ujian COVID. Ya. Bila jalani ujian COVID dengan pekerja asing yang mereka adalah salah satu kluster ni, mendapati ramai yang sebenarnya ada, ya, dikatakan COVID positif. Sebab itulah kes di Singapura terus melonjak naik. Dan kes jangkitan lokal, rakyat tempatan ni, saya rasa meningkat juga, tapi tidaklah seteruk kes COVID yang melanda pekerja asing. Ya, jadi sentiasa berhati-hati, stay safe, stay away, dan jangan lupa lah gunakan mask kalau nak keluar rumah di Singapura. Kalau tak gunakan mask, boleh kena saman. Jangan lupa cuci tangan, masuk rumah cuci tangan betul, dan terus baju anda buka masuk dalam mesin basuh. Dan kalau duduk di rumah, jangan 24 jam buka Xbox, ya. Kadang-kadang bukalah Quran. Bye-bye. Terima kasih kepada anda yang sudi mendengar Malam Seram, sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang dikongsi oleh KC Champion. Kita jumpa di lain episode.